Halo kawan-kawan, ini saya beli produk lagi dari salah satu merek aparel yang cukup terkenal saat ini, House of Smith ya. Setelah kemarin saya beli barang receh di sana, sebuah gantungan kunci, dan saya merasa sangat puas. Kali ini saya sedang butuh sebuah produk yang ada di dalam sini ya. Packagingnya seperti ini, tidak ada tulisan apapun di luar, hanya kemasan yang berwarna grey ya, grey mengkilat gitu, glossy. Nggak ada tulisan House of Smith atau segala macam. Mungkin ini karena bukan produk kaos atau bukan produk yang gede, makanya dikasih plastik biasa. Mungkin ya. Kita langsung buka saja untuk packagingnya. Impresinya biasa aja ya. Ini adalah produknya ya. Di dalam ada tuh, di dalam ada produknya, dan ini saya dikasih lagi 3 buah stiker ya, kecil-kecil namun stikernya oke ini ya, glossy gitu ya. Ini produknya, saya membeli sebuah boxer ya kawan-kawan, boxer untuk ya celana pendek rumahan gitu. Ini adalah kemasan dalamnya, plastik clothingan biasa ya, warna bening yang enggak tebel ya. Langsung saya buka saja. Oh iya, ini saya beli di Shopee ya kawan-kawan, di official store-nya. Ini plastiknya seperti ini saja. Nah, ini ada hang tag-nya. Hang tag-nya, meskipun ini produk bukan kaos, celana pendek saja, boxer saja, tapi tag-nya cukup bagus menurut saya ya. Tebelnya lumayan tebel ya. Lumayan tebel. Di sini logonya ini apa, gorila atau apa ya. Ini ukuran, kemudian House of Smith di sini tulisannya ya. Ini tag price-nya, aslinya harganya 85. Saya beli kemarin di harga 30.000, dipasangnya di Shopee, kemudian dapat diskon dari sellernya 15.000. Jadi saya bayar 15.000 untuk sebuah boxer dari House of Smith. Kita lihat apakah kualitasnya juga memuaskan. Ya, saya bentangkan seperti ini. Ini dari woven dulu ya. Setelah tag kita lihat wovennya dulu. Di sini di belakang ada woven seperti ini. Wovennya oke, nggak mudah sobek ya. Meskipun kelihatan tipis, tapi ini cukup kuat. Ada boxer underwear by Smith, ukurannya XL. Wovennya seperti itu, warnanya mengkilat, itu putih mengkilat gitu ya. Sepertinya hanya itu saja bahannya. Lembut sih enggak, biasa saja, tapi untuk ukuran boxer ini bagus ya, bahannya menurut saya bagus. Untuk ketebalan juga oke, enggak stretch ya, ketebalan juga oke. Jatuh enggak begitu jatuh ya, kayak bahan apa ya, kalau kalian tahu mungkin mirip-mirip bahan spray kali ya. Ya, gitulah ya, bukan bahan katun kaos. Itu bahannya memang agak enggak lemes, enggak lembut gitu, tapi ya memang mungkin seperti ini ya kalau untuk bahan boxer. Jahitan dari bagian luar aja deh. Bagian profil jahitan luarnya seperti ini. Ini bagian samping. Ya, dijahit 2 ya. 2. Dalamnya seperti ini. Bukan jahitan rantai, jahitan biasa. Kemudian untuk yang bagian bawah seperti ini.
dalamnya seperti ini. Itu di bagian bawah seperti ini, jahitan double dua, luarnya seperti ini. Itu ini bagian selangkangan ya, ini cukup kuat ini jahitannya. Kerapian juga oke ya, kerapian juga oke. Ini yang jahitan dua ini dari selangkangan ke arah atas depan, atas belakang, samping kanan, samping kiri ya, tentang gitu. Jahitannya memang sederhana, cuman kuat ya. Itu saja mungkin untuk jahitan, kuat kok ya. Ini ada ininya tentunya ya, kayak karet di pinggang. Karet di pinggang ini sangat lentur dan sepertinya nyaman ya, dan dijahit seperti ini. Jahit sekujurnya sampai ujung, sampai ujung. Luarnya seperti ini. Itu sederhana banget modelnya, sederhana banget. Enggak ada kantong. Enggak ada kantong kanan kiri, enggak ada, depan belakang juga enggak ada. Kemudian hanya ini saja, karet di bagian pinggang. Dan sudah seperti boxer biasa. Di bagian depan seperti ini, berlubang. Enggak ada zipper atau velcro atau apanya. Jadi langsung berlubang seperti ini. Ya, memang berlubang seperti ini untuk mempermudah saat buang air kecil ya. Ya. Seperti itu. Overall oke. Di harga yang saya tebus 15.000 ini sih oke. Di harga 30.000 saat House of Smith pasang harga di Shopee juga masih oke. Tapi rasa-rasanya kalau di atas 50.000 kok iya, mungkin bisa dipertimbangkan lagi ya. Ini overall oke sih, nggak ada masalah, nggak ada keluhan yang berarti, dalam artian nggak ada yang fatal untuk kita komplain gitu ya. Semoga menjadi referensi kalian, dan selamat beraktivitas semuanya. Terima kasih.